Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، وفهمنا سليمان وكلا آتينا حكمه وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم الفقير وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. يعني ملكان Tuan Pengurusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasa yang dimulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sedang hadirin Tuan Haji yang kasih Allah SWT. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam tinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan lempar kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah Taala kepada kita. Maka pada Ramadan Karim yang ke-20 ini, yang ke-22, ya Allah Subhanahu wa taala pilih lagi kita untuk kita dijadikan sebagai hamba yang taat perintahnya mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah tuan-tuan, tuan haji, kita sama-sama tunaikan solat subuh. Solat subuh tadi kita taat perintah Allah berjamaah dan kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita insan terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membuat satu amal yang sangat Allah suka, membuat satu amal kebajikan yang sangat Allah suka dan di tempat yang Allah paling suka. Jadi alhamdulillah tahniah untuk Masjid Al-Hikmah kerana dapat mengimarahkan masjid bermula daripada maghrib kira-kira 24 jam lah. Jadi kalau kita nak kata bermulanya malam daripada maghrib yang berbuka bersama dengan solat maghrib, solat isyak, solat tarawih, dan tak lama tinggalkan masjid seketika sampai lagi jam 3.30 jam sudah sampai pukul 4 dan penuh dah untuk mengimarahkan masjid. Dikatakan ni masjid sebagai generator hari ini. Untuk apa?
mendatangi seluruh kampung di jenazah di masjid. Kalau masjidnya diimarakan dengan betul, dihidupkan suasana masjid itu dengan betul insyaAllah. Kampung-kampung, lorong-lorong, rumah-rumah, semua kehidupannya insyaAllah akan betul. Lampu akan sampai ke rumah, cahaya akan sampai ke rumah-rumah dengan betul. Tapi kalau generatornya salah, ya amal masjidnya tak ikut. Tak ada amal masjid, kita khawatir amal rumah pun rosak, amal kampung pun rosak. Dan inilah ulama kata ini pun kata, inilah jantungnya. Kalau paham dia bagus kan, darah dia jalan bagus. Bila jalan bagus, penerimaan semua sendi, semua sarap, semua terima dengan bagus. Ini tonton sedang hati nangga, kami akan tentu imarah. Terima kasih menjemput saya semalam, berhubung semalam. Ada kosong lagi, jangan kita besok. Dan saya dapat semula, alhamdulillah. Allah beri saya kesempatan, dan kita semua kesempatan. Ya, untuk kita sama-sama juga seketika. Dan sekarang sebut, sekejap, kita tak lama. Jadi, alhamdulillah, apapun. Tonton yang bukan, ya Allah, subhanallah, ini peluang yang kita kena kejar. Bagi tak lama lagi lah. Tinggal lagi 8 hari yang betul. Untuk amalan dilipatkan dengan data lama pun 8 hari itu tak tahulah, masih sangat pendek. Dan adakah 8 hari itu nanti ada kita ada sambung lagi untuk tahun akan datang, jumpa Ramadan akan datang. Kalau tak jumpa ni lah penuntut Ramadan kita ni lah. Penuntut Ramadan itu kalau tak jumpa ni lah 8 hari lagi ni. Jadi Allah Ta'ala sudah sediakan ruang untuk kita. Sediakan kita masa untuk hari kita beramal yang amal itu dilipatkan dengan. Jadi yang tinggal di tanah ni, terbuka ke tak terbuka ni, hati kan manusia untuk dekat kepada Allah. Untuk buat satu amal, kalau hari ini katakan yang kita semua dah mampu, dah ma'ruf dah. Dah mampu sangat, kalau buat satu amalan wajib, digandakan 70 kali amalan wajib pada orang lain. Tuan-tuan tak jumpa nanti Syaban, kita tak jumpa. Syaban tak jumpa, nanti Syaban nanti katakan kita tak jumpa dah. Masa maghrib tu esok, maghrib, akhir satu Syaban tu. Sembahyang maghrib tu kejarannya satu je. Saya wakil untuk satu Syaban berbulan satu je. Sampai nanti hujung Syaban. Satu je kan. Tapi sepanjang 30 hari ni ya Allah. Diganjarkan kalau pergi maghrib sekali. Buat semayang maghrib sekali. Macam 70 kali solat maghrib. Ganjarannya tu. Dan pula tu kita dikunai. Tak akan tak apa. Ikut sunnah Rasulullah. Tak solat ni berjamaah pula. Digandarkan lagi. 27 kali ganda lagi. Allah Akbar. Sayangnya Allah pada kita ni. Yang dikatakan umur yang pendek-pendek. Saya sebut macam itulah. Pemakhir ni kalau umurnya pendek-pendek, amalnya sikit-sikit. Dan sikit-sikit tu malah malas lagi. Jadi Allah Ta'ala sediakan satu bulan penawar pada 11 bulan. Satu bulan penawar pada 11 bulan. Kalau 11 bulan tu dah malas-malas tu, ni lah masa ni kita buat yang sama dengan 11 bulan yang lalu. Amal kebajikan ni sebenarnya sama dengan yang lalu. Tapi dengan ada 70 tu, kemudian sama dengan yang lalu 27. Kalau berjamaah tu tak nak kerja 20 darab 70. Ini untuk apa? Untuk Allah tak nak lihat kita nanti masuk dalam neraka jahanam, dia tak nak. Untuk apa sampaikan kepada Nabi, sampaikan kepada umat, berita penting ini. Supaya apa? Suara Nabi pun tak nak lihat ada umatnya. Allah tak nak lihat ada hambanya. Masuk dalam nerakanya. Allah tak nak lihat, Nabi tak nak lihat hamba umatnya. Masuk dalam nerakanya. Dari tunjukkan jalan-jalan nanti untuk raih dan jalan kepada Allah Ta'ala. Untuk perkalian kita menuju Allah Ta'ala mudah-mudahan cukup. Ini mudah-mudahan. Itu terhari kita berharap sangat. Harap sangat, ya Allah ini cukupkan amalku untuk Ramadhan ini. Kita takut-takut ini orang terakhir untuk kita 1-4-4 tahun. Yang kita belum ada jamin, belum ada janji untuk 1-4-4 itu untuk kita tonton belum lagi kan. Sungguh. Jadi alhamdulillah kita syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah pilih kita lagi dan lagi. Tak pula doa, ya Allah pilih dan lagi dan lagi, ya Allah pilih. Sampai aku mati. Sampai kita tak ada lagi, ya Allah pilih lah. Pilihnya ke mana? Kalau Allah panggil aku dapat datang, ya Allah. Kalau engkau panggil aku dapat datang, ya Allah. Jangan dijadikan sebagai suasana, jadikan rutin. Memang bukan suasana. Untuk solat berjamaah bukan suasana. Untuk mengimarakan masjid bukan suasana. Tapi dia 24 jam. Ini bukan suasana. Bukan untuk berkumpul-kumpul. Kenapa kumpul di masjid kena maulid Rasul? Bukan, itu suasana. Sama itu baru kumpul. Tak, kumpulnya itu hari-hari kumpul. Tapi dibesarkan lagi, ada suasana. Suasana maulid contohnya. Ini semua sahabat, disuruh dari kampung kumpul. Bukan itu saja suasananya. Seluruh 24 jam, 12 bulan, hari-hari disuruh kita kumpul. Suasana besarnya ini, disuruh sahabat, contoh begitu. Ramadan, bukan Ramadan saja disuruh kumpul-kumpul. Salah sunnah, bukan Ramadan yang salah pertama itu kumpul-kumpul. Hari-hari kena solat berkumpul-kumpul. Kalau kita nak berjaya besok masuk surga berkumpul-kumpul,
Hari ini berjamaah lah kita datang berkumpul-kumpul. Bukan terawih. Terawih ini 12 bulan ni kan. Kita kata 11 bulan kan kita lalui itu kan. Yang lepas semua seperti racun dalam hidup kita. Penawarnya Ramadan. Bebannya ni Ramadan. Jadi ini Ramadan yang sudah yang sebulan di bulan hari. Kalau kita hidupkan suasana yang sungguh-sungguh, insyaAllah kita bawa ke 11 bulan akan datang. Jadi yang elok itu amalan dalam Ramadan. Bawa ke luar Ramadan. Tentang kesedia Allah, subhanallah, sekali lagi tanya untuk masjid ini. 24 jam masjid hidup. Masya Allah, ini jiran-jiran yang sangat bagus. Ini jantung kampung yang sangat bagus. Mudah-mudahan seluruh lorong-lorong kampung-kampung, tamat-tamat rumah-rumah, semua hidup suasana macam mana hidup di masjid. Kalau di masjid di malam tadi ada sembahyang, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbihnya. Masya Allah, mudah-mudahan juga hidupkan di rumah-rumah. Ada solat hajat, ada solat ada solat apa, ada solat taubat, ada solat tasbihnya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan kasih di Allah, subhanallah, ini Allah sediakan ganjaran pada kita. Apa Abi Hurairah sebutkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamuna ma fi at-tahjir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tahulah law ya'lamuna fi at-tahjir. Lagi di Ramadan kalau kita ganjarannya, kalau engkau tahulah solat zuhur itu fi at-tahjir ma jama'ah berjamaah lastabaqu ilaihi. Kalau kamu tahu solat zuhur panas itu berjamaah, kamu akan berlumbu-lumbu sampai dulu untuk tak nak tertinggal solat zuhur. Law ya'lamuna fi at-tahjir. Kalau engkau tahu pada ganjaran solat zuhur itu berjamaah, lastabaqu ilaihi. Kita akan berlumbu-lumbu tinggalkan rumah. Kita akan menunggu apa? Untuk kita meraihkan panggilan Allah Ta'ala. Kalau kamu tahu, tak ada pun ganjaran tak disebut. Aku ganjaran itu tak disebut. Dan aku Nabi sebut lagi, law ya'lamuna fil hatamah. Kalau kamu tahu sembahyang malam itu berjamaah. Apa pertama di sini? Sembahyang isyak atau subuh? Sembahyang isyak, sembahyang malam. Sembahyang isyak, kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu, Nabi kata, Nabi tak sebutkan. Aku ganjaran, kalau kamu tahu, ditawarkan. Kita ditawarkan tawar pun tak begini. Ha, ramai yang lagi tak tertarik kan? Jadi mudah-mudahan pastilah insyaAllah akhirnya Ramadan semua pergi ke masjid. Kalau kamu masjid, mudah-mudahan aku musibah Allah Ta'ala tak tertarik segera insyaAllah. Ya kalau kamu tahu lah fitah dia bilang law ya'lamuna fil atamah wa subha. Kalau kamu tahu ganjaran sembahyang isyak wa subha dan sembahyang subuh berjamaah la atau rumah, maka kamu akan datang kedua waktu itu. Maka kamu akan datang kedua waktu itu walau habuan, walaupun kamu dalam keadaan merangkak-rangkak. Kalau maksudnya orang yang sakit teruk pun, orang yang sakit tak boleh jalan pun, kerana tawaran sembahyang subuh berjamaah dan isyak berjamaah, sanggup dia merangkak untuk apa? Untuk tunaikan solat subuh berjamaah, untuk tunaikan solat isyak berjamaah. Ini tawaran, tawaran yang tak disebut ganjarannya. Tapi hanya kita kena rebut dan kena yakin akan janji Allah dan Rasulnya. Dan yakin yang pertama itu hidupkan rumah Allah, makmurkan rumah Allah. Allah kata apa? Orang ini lah orang yang beriman kepada aku dan hari akhirat. Ayat Taubah, surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa lam yu'akhir. Surah At-Taubah, Allah letak janji ke situ. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, kata Allah sendiri, inilah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa lagi tuan-tuan? Bukan orangnya yang Allah pilih kita hari ini memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Utsman, kalau tadi dikatakan, kalau tadi tak disebut ganjarannya apa? Kalau siapa solat zuhur berjamaah dia tahu ganjaran, maka akan merangkak-rangkak datangnya itu. Bagaimana akan datang? Belum datangnya itu. Kalau tahu solat isyak dan subuh berjamaah, kita akan merangkak-rangkak dia nak kejar ganjaran. Ini sahabat punya nilai ganjaran pokok tambah amat untuk bawa syurga dari ganda Allah. Mereka kejar sungguh-sungguh. Kenapa? Mereka sentiasa meletakkan bahawa amal mereka kurang. Ganjaran yang nak dibawa jumpa Allah, dia rasa sungguh kurang. Tapi umat sekarang rasa telah mencukupi, telah cukup sangat untuk berhadapan dengan Allah, telah cukup rasanya. Maka mereka tinggalkan apa Allah janji, mereka tinggalkan. Itu tentang yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sama itu Sayyidina Uthman dengar sendiri, dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul. Nabi berkata, Nabi bersabda, apa dia? Man sallal isya fi jama'ah. Jadi kita biasa dah dengar kalau perbincangan berjamaah. Inilah di hadis yang disebutkan, man sallal isya fi jama'ah. Siapa yang solat isya dengan berjamaah, faka'anna man qama nisful lail. Orang yang sembahyang isya berjamaah, Allah bagi ganjaran apa? Macam dia bangun separuh malam. Separuh malam kita kira mulanya maghrib, mulanya malam maghrib, habisnya malam waktu sahar.
mulanya malam, bermulanya futur, berbuka. Habisnya malam, waktunya sahar, namanya sahur makanya. Jadi hari ini siapa yang sembahyang jamaah waktu isya, maka demi Allah berganjaran macam sembahyang nisful lail separuh malam. Ini pun kadang-kadang tawar-tawar kita tak sempat nak kejar, bukan tak sempat. Dia beri masa tak sempat, dia beri peluang tak ada peluang, dia beri umur tak ada kuat, tak macam mana ni. Dia beri sehat pun tak boleh kuat. Allah bagi sehat tapi tak kuat. Allah bagi peluang tak macam tak ada peluang. Allah bagi masa macam tak ada kesempatan. Orang lain boleh buat, dia begitulah. Apa kita nak jawab dia tak? Ini tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang berkali Allah SWT tak rugi. Lagi ini malam-malam akhir Ramadan, malam-malam akhir yang memang kena pulang habis akhir. Dan kalau rujuk dalam kitab bab Ramadan, Nabi mulanya malam akhir Ramadan, ini 10 yang ketiga, ini 10 yang ketiga. Pasal 3 akhir kata, bila 10 akhir Ramadan Nabi ikat kain amal ibadah dia bertambah, ini Nabi. Maksudnya akhir Ramadan pernah pulang ganjaran berita Allah seberapa banyak yang boleh untuk bekalan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbanding dengan kita sebagai umat, yang hari bekalan kita dah pastilah saya lah kita sebut. Kalau kau kata saya lah baru dia nak memang tak cukup, ya Allah. Dah tentu kita tak cukup. Sebab itu hari bagi umat akhir yang hari umurnya pilih-pilih sehingga tadi amalnya malas-malas sikit-sikit. Allah bagi kerja yang sikit, tapi ganjarannya banyak. Kerjanya sikit, ganjarannya subhanallah disediakan banyak. Nah, itu nak kena pun. Jadi hari ini kita tak sempat nak bangun malam, tak sempat. Tapi malam tadi dah isya, kita semua berjamaah. Niat doa Allah, nak bangun malam dan pasti ni nak semua malam. Tapi tertidur, tetap dapat ganjaran macam beribadah sepanjang malam. Tak belum punya tawaran ni. Ini tawaran yang kita nak kejar lagi-lagi ni Ramadan. Lagi ni Ramadan, tuan-tuan. Untuk amalan daripada ganjaran, nak tarik kepada Allah ni. Itu pun, ya Allah, Allah Ta'ala sediakan laluan-laluan untuk tarik kepada Allah. Allah Ta'ala sediakan laluan-laluan untuk ganjaran daripada ganjaran. Tapi hari ini tuan-tuan, ya kita manusia sekarang, ya Allah, kita betul tak mensyukuri atas segala-galanya Allah Ta'ala kurniakan. Tuan-tuan, alhamdulillah, ni'ah semua Allah pilih dan tuan memilih tempat yang sangat bagus pada hari ini. Dan disebabkan mansalah surah, dan siapa yang solat subuh fi jamaah, dan siapa yang dapat solat subuh fi jamaah, faka'annama solat layu kullu. Siapa yang sekarang ni sembahyang subuh berjamaah pun, hadis ini, hadis riwayat Muslim dalam bab solat isyak dan solat subuh berjamaah disebut. Hadis riwayat Muslim dalam bab solat isyak dan subuh berjamaah disebut di sini. Siapa solat isyak berjamaah, seolah-olah dia solat separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah, ganjaran ni macam dia solat sepanjang malam. Dia kalau sampai ke makan apa, siapa hari ni sedang tidur macam tak beribadah lah. Macam tak beribadah lah kata sedang tidur tu kan. Turunnya Lailatul Qadar, orang yang sembahyang isyak berjamaah juga dapat ganjaran Lailatul Qadar. Begitu sekali. Sebab apa? Tentu dalam kitab Mutawakkal Qur'an itu disebut, apakah amalan yang paling rendah sekali yang percaya Lailatul Qadar, yaitu sembahyang isyak dan subuh berjamaah. Selain daripada hidupkan dengan Quran, dengan sembahyang-sembahyang lain, isya pastikan isya dan subuh berjamaah. Memang dapatnya itu Lailatul Qadar. Kalau ikut hadis ini, ya, orang yang salat subuh berjamaah macam sembahyang sembahyang sepanjang-panjang malam, subhanallah. Dan disebut datangnya kita pada hari ini, apa kita peroleh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaqqana ar-rajul al-muslimun al-masjid as-salati wa dhikri illa tabashbasha Allahu lahu kama tabashbasha ahlul ghaib bi ghaibihim idza qudima alaihim. Ini juga kita belajar setelah dengan siapa hari ini tidaklah seorang muslim itu yang menjadikan masjid ini tempat dia solat dan jadikan masjid tempat dia berzikir dan berzikir illa, kecuali apa dia? Tidaklah bagi orang mukmin itu yang sembahyangnya di masjid, yang zikirnya di masjid, illa, kecuali, tidaklah apa-apa, kecuali apa? Tabashbashallahu lahu. Sebenarnya hari ini Allah sangat gembira dengan dia. Allah sangat gembira dengan dia. Kama tabashbasha. Macam mana Allah punya gembira? Kama tabashbashu ahli lebaik. Kasih dalam nasibut dalam sekolah maghrib. Seperti mana gembiranya ahli keluarga yang keluarganya hilang. Bila ibihim hilang, illa kudima alihim. Kemudian keluarga itu kembali. Ini musim PKP, dan ini musim tak boleh datang negeri. Kita dah tahu anak-anak kita ada kan negeri. Tak perlu buat tak maaf, boleh kawasan jauh-jauh. Kelantan tidak guna balik, tak pergi kan. Jadi tiba pagi raya dia balik. Dah cakap tak balik kan? Dah cakap tak balik.
tiba-tiba bagi-bagi raja bagi salam aja, pinggir kita macam mana? Agaknya gembiranya macam mana gitu. Tentang kesejahteraan, hari ini kita datang menimarakan masjid, Allah lagi gembira, berbalik Tuhan gembira, anak balik bagi raja. Itu kita tahu adik asli. Dalam yang lain, ini ketika kan Allah lagi gembira berbandingkan keluarga yang hilang lama, tak balik, kemudian dia kembali. Allah lagi gembira. Kita gembira sangat waktu kita hilang, dia balik. Kita gembira. Allah lagi gembira, Tuhan. Kita datang ke masjid ini, Allah lagi gembira. Nanti terasa tak betul lagi kita menggembirakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Ini tuan-tuan bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita dikira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Gembirakan Allah. Sudah tentu ada jawabannya. Allah gembirakan kita di sana nanti. Gembirakan ada kat dunia. Seberapa banyak gembirakan Allah. Tentu dia akan menggembirakan kita. Tentu balasannya menggembirakan kita. Tuan-tuan, dengan manusia bersama dengan makhluk. Kita gembirakan makhluk. Kita sukakan makhluk. Makhluk manusia ini akan usia untuk sukakan kita. Dia akan berusaha macam mana akan balas disukakan aku. Macam mana akan balas untuk sukakan kita. Datang ke sejahtera hari ini, Allah tetap beri kuasa. Karena kita gembirakan Allah, Allah akan gembirakan kita. Datang ke sejahtera ini malam masih gelap lagi yang dikatakan. Kalau ada orang yang belum lagi sholat subuh berjamaah, dia boleh datang lagi malam gelap. Tak apa, selagi gelap, selagi gelap. Isya terlambat pun, datang berjamaah di buka suasana masjid, selagi gelap. Kenapa disebut begitu? Kata Abu Hurairah, berjalan anwar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Masyahu Timur. Selagi gelap. Tak dapat tadi bangun lewat, lepas sahur tidur terus masih gelap lagi. Jangan sampai tertinggal ke masjid, pergi ke masjid. Walaupun selesai dah habis, jemaah dah selesai. Mentan azam kita tadi nak pergi, dapat ganjaran macam yang kita dah selama subuh berjamaah. Merujuk dalam hadis yang lain, orang yang hari memang sungguh-sungguh nak pergi salat berjamaah, dia sampai masjid, semua jemaah dah siap. Jika hari ini semua dah tak ada pun, dia datang di sembahyang juga berjamaah. Di sembahyang seorang, dia tak ada kawan dah. Dia tetap berbagai jalan kembali yang sama. Allah ingin sayang. Allah ingin suka dengan orang yang nanti dengan seorang berjamaah. Kerana aku dan kerana Allah. Nabi sebut begitu sekali. Kan ada dalam hadis itu. Man tawaddo'a fa'ahsan al-wudu. Thumma roha. Siapa yang berwudu dengan wudu yang bagus wudunya. Thumma roha. Kemudian dia menuju. Ilang mana? Ilang masjid. Sampai masjid. Fad wajad an-nas. Fad sallu. Disampai. Bila dia sampai masjid. Manusia semua dah habis. Allah langsung tak kurangkan ganjaran pahala dia dapat sama dengan orang yang salat berjamaah. Tonton, tapi memang nak masjid kan? Jadi ini disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masya'ur. Apa masya'ur namanya? Orang yang selalu berjalan. Kenderaan apa itu berjalan terakhir kan masya'ur ni dalam masjid. Orang yang selalu memang melazimi dan dia ke masjid fil tulami dalam waktu gelap malam itu solat isyak tu malam gelap, solat subuh itu gelap malam. Ulaikal khawaduna. Ulaikal khawaduna. Mereka itu apa dia? Mereka itu ialah orang yang menyelam fi rahmatillah. Orang itu ialah orang yang menyelam dalam rahmat Allah. Orang yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah ialah orang yang buat pilihan hari ini, esok akan datang sampai tak ada lagi lah. Dia buat pilihan apa? Solatnya berjamaah. Khususnya kan bagi sebelum hadis ni solat waktu malam masya'ur al-masya'ur ila al-masajid fi ulami. Orang yang pergi ke masjid pada malam yang gelap, orang itu siapa? Ulaikal khawaduna fi rahmatillah. Orang itu ialah orang yang menyelam dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya amari ya Allah ta'ala boleh kita untuk terus kita taat kepada Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan. Ini tentang senang hadirin hadirat. Pada hari ini kita tak boleh tidak ada hari ini. Allah tunggu kita. Sabar hari Allah tunggu kita. Bukan menjir kita kalau dalam waktu ini dipanggil. Memangnya tunggu kita lah. Kita nak datang, tak nak datang. Ketika kita nak datang, Allah tunggu kita pada satu saat. Itu waktunya mana. Kita tunggu kita dalam surah Al-Isra ayat 17. Allah tunggu kita. Apa dia Allah tunggu? A'udhu billahi sabi'il alim bin syaitanirrojim. Bila kermatan ruang untuk kita mohon ampun terbuka luas. Ruang untuk kita diampuni terbuka luas. Ini bulan maghfirah. Terbuka luas. Dengan tak nak mohon tak nak je. Nak cari tak nak cari je. Nak ambil tak nak ambil je. Disebut dalam Al-Quran. Wa minal layli wa tahajjad bihi nafilatan lak. Allah tunggu kita. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mungkin ada misal yang syarah. Apa dia Allah sebut? Wa minal layli dan malam. Dan pada sebagian malam Allah tak sebut wa kullal lail. Allah tak sebut sepenuh malam. Allah tak sebut
sebut 10 malam. Allah sebut wa bidan dayin. Dan sebagian malam, sebagian daripada malam. Fatahajjad bihi. Bangunlah lalu kan lakukanlah solat tahajud padanya. Bangunlah kata Allah. Apa yang kita nak? Wa minal layil fatahajjad bihi nafilatan laka. Nafilatan laka. Apa dia? Bangunlah malam, sebagian malam bangunlah tahajud. Sebagai nafilah apa ya? Sebagai solat, sebagai satu ibadah sunnah. Solat nafil. Asa kata Allah, orang-orang yang buat pilihan, dia bangun malam, dia buat solat tahajud, mudah-mudahan saja Allah dorong, saja Allah pimpin mudah-mudahan. Tidak. Asa mudah-mudahan kata Allah. Tak mesti. Mudah-mudahan. Ayah berharta. Nanti mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan di Allah. Allah akan bagikan ayat yang mata roh buka nanti dibangkitkan oleh Tuhan kamu. Allah sebut maka Allah mahmuda diletakkan di tempat-tempat yang terpuji, diletakkan tempat yang terpuji. Ini amalan salat tahajud. Nanti baru saya balik di masjid, masuk kereta saja dia ikim kata salat tahajud disebut adalah salat yang wajib bagi nabi, yang wajib. Tak salah sekarang dia sebut pukul berapa itu? Pukul 5. Solat tahajud solat yang wajib bagi nabi. Bagi kita tak wajib, tapi kita nak juga amalan orang yang terpuji. Siapa kan orang yang terpuji? Kalau tak Nabi SAW. Allah perintahkan wa minan lain. Dan sebagainya satu mana? Sebagian. Kata kau tahajud bangun lah. Macam perintah tu. Macam surat bangun. Tahajud bi bangun lah untuk sebagainya padanya. Sebagai apa tu? Nabilah sebagai solat sunat asar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan siapa? Orang yang bangun, ayat yang matah, kalau buka maklum, mahmudah. Nanti kalau bangun, kita selalu solat tahajud, nanti akan dibangkitkan bagi kita itu. Dibangkitkan, kita nanti diletakkan di tempat yang terpuji. Tempat siapa? Tempat makam Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Jadi saya kata, betul lah tadi kan? Disebut di ayat kita, wajib rupanya. Kalau kita pun sudah tahu kan, sembahyang tahajud itu, sembahyang wajib bagi Nabi, memang tak akan tinggalkan. Tuan-tuan, bukan ya Allah. Ini Allah tunggu kita. Allah rindu kita setiap hari dia tunggu. Tentang kita lihat surah Al-Muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil. Ayat itu memang dikatakan Nabi sedang berselimut. Nama surah pun surah Muzzammil. Orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil laila illa qalil. Kata Allah bangun. Illa qalil. Bangun sedikit pun tak apa. Jadi inilah amal kita sebagai umat. Bangun sedikit pun tak apa. Sebelum subuh kita dah minta apa, dapat ambillah walaupun dua rakaat. Ampunlah kan. Itu yang kita mampu, yang kita rasa gitu. Itu selalu zaman illa qalil. Bangunlah dari situ. Nisfahu. Setengah awin plus ataupun kurang setengah daripada itu. Bangun setengah malam. Awak tak kurang daripada setengah malam. Tak apa, tunggu kita dah. Awin plus minggu qalil. Ataupun kurang sedikit. Tak apa, tunggu kita. Nak bangun, nak kita ya Allah. Bila kira Ramadan, ya Allah tunggu kita lagi kan? Nanti kita Ramadan, Allah tunggu kita. Auzid alaihi, auzid. Ataupun kamu, kita kalau orang mampu, kita dapat separuh daripada nisbu itu. Kita lagi awal bangunnya. Lagi buat separuh malam ibadahnya. Ini kalau mampu, tapi di takdib Allah kurangkan. Boleh nak kurang, subhanallah. Yang tadi kita buat. Macam bertawar-tawar pula. Kemudian bangun malam. Jadi kalau kita sempat al-uzin alahi dan bangun walaupun tambah daripada sebuah malam. Waratih al-Quran tertilah. Tentang menjadi Allah subhanallah. Dulu kita sebut apa? Allah tunggu kita sampai malam. Hari-hari pun dia tunggu. Tapi dia tunggu kita sampai hari bila kita nak bangun untuk mengajar kepada Allah. Kemudian Allah tunggu bila masa kita nak buka jendela hati kita untuk Allah nak berbicara dengan kita. Tentang kita tadi semalam malam, semalam tahajud, semalam tasbih, kita itu berbicara dengan Allah. Kemudian kita doa ya Allah, kita doa ya Allah. Allah harap dia bukan tasbih terakhir ya Allah. Kita doa apa? Kita mau, kita berbicara dengan Allah. Tentang ada satu saat Allah nak berbicara dengan kita manusia tanah. Apa dia? Walau diri Al-Quran dan tasbih, tak baca Al-Quran rupanya. Allah berbicara dengan kita. Tentu juga perkataan Allah yang kita baca, Allah nak berbicara dengan kita. Kita manusia tak nak berbicara dengan Allah. Minta yang kita minta, kita berbicara. Kita tak nak buka peluang untuk Allah berbicara. Tentang berapa-berapa hari kita
yang melalui pemilihan Quran ada sebuah Quran. Berapa yang nak beri peluang, Allah berbicara dengannya. Siapa disebut? Orang yang tak sempat berdoa, orang tak sempat berzikir, dia baca Quran. Sana ada dua orang berdoa dan berzikir. Orang yang berdoa dan berzikir itu mohon. Orang yang baca Quran itu dapat. Dan pasangan yang kesana, ruh itu. Ruh itu, Quran itu. Orang ini berzikir dan berdoa. Yang dia tak sempat berzikir dan tak sempat berdoa, dia baca Quran. Dia dapat apa yang orang yang berzikir dan berdoa itu. Katanya oleh Allah subhanahu. Ini cuma wujud dalam surat Muzammil. Subhanallah, Allah berkata. Jadi hari ini Nabi Ramadhan berkata, kalau ayat Quran berhukum yang paling kita baca-baca, tetapi kita baca surat itu apa? Bermula dengan Alif Lam dan Mim kan? Alif Lam Mim itu, dia tak sama dengan Alif Lam dan Mim pada surat Al-Fil, tak sama. Kalau surat Al-Fil, Alif Lam Mim itu alam tarawah, berkurung tiga je. Alam tarawah kaya Alif Lam sama juga Alif Lam Mim. Tapi kalau dibalik baca surat itu apa? Contoh pada surat Al-Fil yang surat kan? Maka itu dia jadi. Jadi sebilang ada ulang mengambil ulang akhirnya cuba diuruh ulang ulang alif min cuba diuruh alif alif ulang fa cuba dia ulang ulang alif min cuba dia min min dia min jadi sebilang sebilang kalau hari-hari biasa kalau kita kata aku wajibkan diri kujuan hari-hari biasa satu urut dapat ganjaran 10 kadang kalau Ramadhan 10 kan 70 orang tak lah sebilang 10 tu dalam 70 satu urut je satu di mana 10 kebaikan. Tapi kalau Ramadhan kita nanti wajib bagi kita, Quran memang wajib. Itu, tuan-tuan, amalkan Quran wajib. Wajib Quran kita kata sunnah. Tuan-tuan, ganjaran ini, ada satu lagi, 10. Waktu dapat 10 pada hari-hari lain, Ramadhan tak ada 70. Allah sediakan dan menjelam ini kemudian juga Allah SWT. Begitu sekali dalam kelebihan Al-Quran itu. Ini tuan-tuan, bukan Allah SWT, tak boleh tidak pada hari ini. Ini yang kadang-kadang hidupkan suasananya. Lagi suasana yang lagi kita hadir bukan maksudnya ada beza antara dekat dan jauh kepada Allah Ta'ala tak? Tapi malah pada waktu Nabi-Nabi terdahulu umat-umat terdahulu pun nak dekat dengan Allah Ta'ala lagi dicari kepada waktu malam siang garam macam singa kan? Malam macam tikus siang mendarat sabar-sabar macam singa malam macam tikus berlari ya Allah ya Allah siang mendarat dan dengan makhluk yang mendarat tapi malam dengan Allah 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 meraih diri dan siang buat kerja malam menangis tak berhenti siang ada orang kepada Allah malam menangis menangis siang mendekat siang apa siang memberitahu akan besar Allah malam menghadap Allah menunjukkan kelemahan kita ya Allah lemah ya Allah ini orang dulu ini ulama-ulama Subhanallah ulama. Ini sangat-sangat penting hari ini kita kena balik semula seperti dulu juga. Tadi mulai Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis apa? Kerjakan solat malam sebab ia adalah kebiasaan amal orang-orang soleh sebelum kamu. Ini pun disebut. Jadi insyaallah malam besok ya penuh masjid. Malam berapa tu malam 23 ya. Ada di bulan Ramadan 23 insyaallah ramai-ramai penuh dalam masjid yang mulai. Yang buat ramai kita apa buat yang tak? Kita cuba hidupkan saya pun lah. Kita lah. Bukan belajar lah, tapi tak tega sih kalau kita bukan belajar jatuh. Nak amal pun baru-baru nak belajar amal. Apa lagi ni? Nak membesarkan Allah baru-baru nak belajar membesarkan Allah. Nak utamakan akhirat baru-baru belajar nak utamakan akhirat. Ya Allah nak ingat mati baru-baru nak belajar ingat mati. Ada lagi ya Allah. Musim-musim hari-hari dan bulan yang digajari dan jalan pahala ni. Cuba kita. Oh, kita koyok habis-habis. Dan dikerjakanlah solat malam sebab ia adalah kebiasaan amanah orang-orang soleh sebelum kamu. Juga satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dalam kitab. Begitu juga. Juga sebagai penembus segala amanah buruk. Kalau siang buat buruk, mudah-mudahan. Penembusnya waktu malam, kafarahnya itu. Pencegah daripada perbuatan dosa dan dapat menghalang penyakit daripada badan kita. Tuhan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa disebut ini, disebut daripada hadis yang mudah, senang. Sesiapa yang hari ini berazam, contoh memang orang yang insyaAllah Allah Ta'ala telah membiasa kekuatan berlumbang tadi. Tapi yang berdua nak belajar, macam saya dia berdua nak belajar kan. Kita dengar apa? Man nata fi rasa. Sesiapa kata nak kata Abu Darda, minta maaf. Abu Darda radhiyallahu anhu. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa dah aku nak disebut? Man nata fi rasa. Sesiapa yang hendak tidur, fi rasa tidak akan kehilangan dia. Siapa nak tidur, wahyu yang di
dalam dinak itu dia berniat dinia apa? Niat antakuma, niat anjakuma, dia nak bangun. Nak bangun buat apa? Yusabdi nak bangun malam minal lain. Bahawa labat tuh aina. Kemudian dia niat nanti dunia nak bangun. Nak bangun, nak bangun kan masjid kita kan ada orang yang makin kejar. Nak bangun, rupanya buat jadi apa? Bahawa labat aina tertidur terus. Hatta sabah hatta tidur sama pagi. Kita ni sukanya Allah itu atasnya nak bangun malam tertidur hatta sabah sampai pagi hari. Kutiba lahu ma nawa, Allah tetap tuliskan apa yang niat. Allah tetap beri pahala apa niat dia tadi. Sama pahala orang bangun malam kerana dia niatnya baik. Begitu sekali sampai Allah kira orang yang niat nak bangun malam tu maksud, kemudian dia tu tertidur dan tak bangun malam, tak dapat bangun. Sampai bila? Sampai subuh. Kutiba, Allah tetap beri ganjaran pahala manawa, apa yang diniatkan. Bahkan nanau mahu dan habis buat apa? Dan sesungguhnya tidurnya tadi itu, tidur dengan niat nak bangun malam itu sodakah dan nama kita sodakah. Tidurnya itu sebagai sodakah daripada Allah. Tidurnya itu ganjaran apa? Tidurnya itu sodakah. Begitu sekali min Rabbi daripada Tuhannya. Dan dikata tidurnya itu sebagai sedekah daripada Allah Subhanahu Wataala. Syarat nak tidur maka kena niat untuk bangun malam. Begitu sekali lah sukanya Allah Taala atas kita bagi orang yang suka bangun malam. Nah, jadi hari ini kita ya, ambil ibrah daripada hadis ni ya. Amalan yang sangat bagus pada waktu malam, hadis lewat waktu masa ini. Jadi nak tidur kita berniat, jangan malam ini kita niat, malam esok kita niat juga, masuk kita niat juga. Kalau esok yang bulan ini kita niat, bulan depan kita niat, tapi tak bangun malam juga. Nah, ini tak tahu lah, yang ini kita tak tahu dia termasuk tak dalam gulungan tidur itu sedekah, kita tak tahu. Tapi kalau niat, hari ini tak tahu bangun, esok dia usahakan dia bangun. Esok lagi usahakan bangun, esok lagi mungkin tertidur lagi, dan dia bangun. Ini mungkin tak ada dalam bilangnya, tapi itu yang di dalam dana kalau sentiasa dengan niat, apa bangun dia, tak tahu. Hari ini niat, bulan depan pun niat, minggu depan niat. Sampai tuan kamunya, kita tak tahu lah. Dia lah mudah-mudahan. Dan tuan-tuan mudah yang Allah Subhanallah. Saya sambung sedikit. Lepas lagi ada beberapa kali. Cuba kita berjaga-jaga dengan hadis ini. Mudah-mudahan tak terlalu tiga kekuatan doa. Agar kita dapat letul kadar kita dapat. Kalau turun letul kadar, apa doanya? Saya dah dengar Aisyah tanya Nabi ya Rasulullah. Apa yang aku patut mohon? Bila malam letul kadar. Dalam hadis sahih kan, Nabi kata, apa dia? Apa dia ada tu? Allahumma innaka afun satu, tuhibbul afwa dua, fa'fu anni tiga. Allahumma innaka afun, puji Allah dulu. Allah, engkau pengampun ya Allah. Allahumma innaka afun. Dan kita biasa dengan hadis tu. Nah, lalu kata, itu hadis Sayyidatina Aisyah tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak doa yang nak diamun ketika turun itu pada Nabi hantar doa yang sangat penting. Penting sangat, ini nilai yang sangat penting. Sangat penting lah, tak dia boleh dibatalkan. Dia punya kehebatan kalau diterima lah. Bagi Allah, engkau pengampun ya Allah. Yang kedua, tuhibbul afwa. Engkau memang suka mengampun. Yang pertama, engkau pengampun, puji dulu. Engkau pengampun, suka mengampuni. Engkau pengampun ya Allah, suka mengampuni. Yang ketiga apa? Fa'fu anni, ampunkanlah aku ya Allah. Itu Nabi ajar. Puji dulu. Allahumma innaka afun. Allah, engkau pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, suka memberi pengampunan. Fa'fu anni, ampunkan saya. Ya sama macam doa kunut, sama doa kunut. Kan yang ringkas, kita tetap pada wajah panjang dan cepat dan tertinggal. Solat dan kesiangan dari ketanah ini. Doa kuningnya dia ketika kubah pendek. Kan kita jangan puji dulu. Kan doa Allah mahu dingin. Nah, kan rupanya yang pendek dapat. Allah memfili puji dulu. Allah memfili ampunkan aku. Ya Ghafur puji. Allah ampunkan aku. Engkau pengampun. Allah memfili ya Ghafur. Ya Allah ampunkan aku. Engkau pengampun. Tak puji. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nanti cukup sempurna. Puji Allah minta. Puji minta. Ini Nabi ajar. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Jadi kita nanti pun malam raya, jangan lepas peluang malam raya, malam raya ini. Kenapa ini bincang raya ini? Kenapa? Sebab insya Allah kita akan lalui dan menemukan ini. Mungkinnya ini kuliah saya sekali ini akan jumpa nanti lepas raya lepas. Habis lagi, lepas raya haji ini berjumpa lagi. Ini bagi peluang di sini, cakap dulu ini. Kalau boleh diamalkan nanti. Daripada Abi Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu man ahya lailatul aid, kata Nabi, siapa yang dapat hidupkan dua malam raya. Man ahya lailatul aid, siapa dapat hidupkan dua malam raya lam tamut, maka tidak akan dimatikan qalbuhu, hatinya. Hatinya tidak akan mati. Yamutul qalb yaumatakum qalb yauma yamutul qalb. Di ketika hati manusia dimatikan. Nanti kalau sempat disebut tanda-tanda hati manusia mati bersempat. Jadi ini Nabi sebut siapa dapat hidupkan man ahya. Siapa dapat hidupkan lailatul aidain, dua malam raya lam tamut, tidak akan mati qalbu, hatinya. Ya umatamu tu kau, di ketika hati manusia dimatikan. Amalannya tadi sebut, hidupkanlah malam tu dengan bagai-bagai amal kebaikan, hidupkanlah. Kalau malam tu orang yang nak bersedekah, malam tu nak bersikir minta dia guna minat. Tapi tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang lain di sini, Zayyinu, kata Nabi, Zayyinu hiasilah aidain, dua malam. Tadi hadis itu tak disebut apa buat. Cuma dia kata, hidupkan malam saja. Hidupkan dua malam tu. Hidupkan. Jadi ini Nabi beri amalan untuk hidupkan ini. Sayyidul Aidain. Hidupkan. Dia kata hiasi. Sayyid. Hiasi dua malam raya. Bitahlil satu. Dengan banyakkan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyakkan dua malam raya. Yang kedua. Kata Nabi bitakbir. Dengan takbir. Tapi kita biasalah malam raya memang kita bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita tak nak takbir yang itu, kita dengan takbir kita takbir yang senada. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Kita kata Allah banyak pun kan. Jadi hari ini takbir ni seringkasnya Allah Akbar. Kata Nabi hiasi yang kedua malam raya dengan takbir, bil takbir. Dan yang ketiga hiasi malam raya Zayyinul Aidain, hiasi dua malam raya itu bitahmid, dengan tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Dan yang keempat apa dia? Hiasi malam raya itu bitaqdis, dengan mensucikan Allah subhanallah subhanallah. Jadi kalau kita ikut kat sini la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Dan kalau kita ada sini apa yang mulia tahlil Allah la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian takdis subhanallah. Jadi yang biasa kita bawa dalam surat tasbih 300 apa ni? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Contoh malam raya kalau dia ambil dengan surat tasbih. Dah cukup 4 masuk tu. Cukup dalam 4-4 ni kita kata dah cukup 300, tak cukup banyak tu. Ada masa orang dan orang isilah supaya nanti tuan-tuan ni dah hati mati. Hati mati paling dahsyat dari kita dah jalan turun nanti mati. Dan kita dah jalan turun tu lah kita tengok tanda-tanda hati mati. Siapa-siapa yang tanah hati dimati ketika manusia sekarang hati dimatikan, hati kita terus hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tu aku disebut lagi, orang yang hati dimati ialah orang yang berani meninggalkan solat. Satu, kalau ada orang berani meninggalkan solat, tanda-tanda hati mati. InsyaAllah orang yang dapat hidupkan malam raya dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid, dengan takdis, insyaAllah hati-hati manusia mati sentiasa takut kita tak tinggalkan solat. Itu dia sebut dalam hadis. Meninggalkan solat adalah satu kemungkaran yang paling besar. Kemungkaran paling besar meninggalkan solat. Lain-lain tak besar lagi. Paling besar kemungkaran meninggalkan solat. Dia dekat dengan kufur. Dekat dengan kafir lah, saya cakap. Meninggalkan solat. Berapa ramai sekarang manusia meninggalkan solat? Tanda-tanda hati mati satu, berani yang meninggalkan solat. Yang kedua, apa dia? Merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa tenang. Dalam Ramadan ni, bulan pengampunan, jauhkan dari perbuatan maksiat, jauhkan dari perbuatan dosa, kan kita kata. Ha. Dan di sini ada orang yang kalau lah ada orang yang dia dosa, ya Allah, dia pun tak tahu yang dia dosa ni, susah dia kalau tak tahu dia dosa. Tuan-tuan, bahaya ya Allah.
Jadi hari ini kata kita berdosa, kita merasa terdahkan, merasa terdahkan, rasa tak ada apa salah. Ini tak ada hati Nabi. Yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Jauh diri kan Al-Quran. Nak pegang Al-Quran jauh sekali kan? Nak pegang. Nak baca tak pegang jauh sekali. Tapi tak ada sekarang ada yang set kan? Ada yang boleh baca dia tak salah dah baca Quran kan? Macam ada kita ada. Jadi mana-mana kita boleh baca. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, maksudnya tak baca Quran, ini Al-Quran, hati mati. Tak nak baca Quran. Ada program Quran juga, mana-mana dekat dia. Tanya hati mati. Macam mana? Kita ambil tak tanda untuk mati lagi hatinya. Nabi kata jaga-jaga. Sebelum sampai perkara itu pada diri kita, malam raya esok, empat perkara jangan tinggalkan. Kumpulkan dari kasmian tasbih. Nantilah. Tunggu. Yang keempat, tidak ada masa untuk apa ni? Untuk menyingkirkan perkara agama. Ajaklah tak untuk perkara agama ni lah. Tapi kalau ada perkara-perkara lalu, agama suka je kan, Bapak. Sungguh. Nak pergi mana ni kan? Nak pergi masjid ni. Oh, payah, ada payah sikit. Gimana nak bina temen je, belajar dengan temen boleh. Eh, cepat ya, memang cukup cepat. Tapi beza tu, ajak dengan temen ada di masjid. Mana-mana lebih cepat. Tanda-tanda yang lain, sentiasa. Jadi, tak sempat nak fikir tentang apa ni, tak sempat. Nak fikir agama ni, tak sempat. Tak ada masa, tak ada masa. Tak ada masa dah. Membar bagaimana. Apa yang kelima? Hidup sentiasa mencari salah orang. Hidup sentiasa mencari salah orang. Sebab itu ulama kita apa? Senang ya kan? Kita hidup biji mata. Sepasang. Nak selamat apa? Mata kanan, tengok kebaikan orang. Walaupun orang tak ada satu je baik. Mata kanan pandang kebaikan orang. Walaupun kebaikan itu satu je. Mata kiri, pandang keburukan sendiri. Walaupun keburukan kiri kita itu satu. Pandang kebaikan orang, walaupun kebaikan satu je. Pandang keburukan sendiri, walaupun keburukan diri sendiri itu satu je. Itu selamat. Jadi tanda hati mati apa dia? Yaitu orang yang sentiasa mencari salah orang lain. Itu tanda hati mati. Cari salah orang lain. Yang berlakukan. Allahumma saudara Muhammad. Okey, yang kedua macam sama dengan yang keempat. Yang kedua, tak suka dah dengan nasihat. Tak pakai lah. Tak ada, memang susah. Susah lah nak dengar nasihat. Nasihat biasa boleh kebaikan. Kalau ajak kepada kebaikan ni, maksudlah tadi yang keempat kan. Nasihat akan menasihatkan. Tak ada masa jadi nak mikir tentang agama ni. Tak ada lah, tak ada. Ajak nasihat kepada kebaikan, payah lah. Ini hanya tanda-tanda tak mati lagi tu. Orang hidup hati mati. Nampak? Jadi mudah-mudahan nanti kita Allah terus hidupkan sampai kita mati. Dan yang ketujuh dia banyak. Apa dia? Tidak takut dengan mati dan dengan azab kubur. Jadi dia lah tentang kematian. Tak takut pada Sayyidina Uthman. Dia lalu kuburan dia menangis. Kubur. Sahabatannya, ya Uthman, kenapa tak pergi? Kenapa nangis sekarang? Kenapa? Sayyidina Uthman, ini di tempat ini. Kubur dapat persinggahan pertama. Sayyidina Uthman pun takut mengkubur. Ini di tempat persinggahan kita lah pertama nanti. Ini kalau susah dia dekat kubur ini. Susah lah dia destinasi berikutnya. Jadi Sayyidina Uthman takut dia menangis. Orang sekarang dekat kubur kakak kubur. Nantar jenazah lah. Boleh buat lawak kan atas nisan. Tetap macam mana manusia sekarang. Kita pun mati hati manusia. Kalau sahabat-sahabat itu cerita kematian ini, macam dia kata macam syurga, neraka dekat lagi. Bila cerita tentang kematian, aku seolah-olah terbayang syurga dengan neraka. Orang tuan dulu lah orang itu. Dulu dekat kubur dia terbayang, dia terbayang ini syurga dekat neraka. Itu maksudnya yang pertama. Kalau Allah selamat kan dekat syurga, memang selamat lah. Kalau selamat dalam kubur lah, memang selamat. Sina Osman menangis di kubur lah. Ini sebab sinar pertama. Kalau di sini susah, mampu susah selama-lama. Kan lepas kubur kita ke mana? Kan destinasi kita kan ke Masya kan? Masya susah kan? Kubur susah, Masya pun susah. Sungguh. Lepas kat Masya, kemana kita datang? Kita pergi Nizan lah. Dari kubur-kubur kan ada timah. Kalau dekat Masya susah, dekat Nizan. Ya Allah, lagi malu gitu. Lagi susah. Sungguh. Jadi dari timbang kita dah susah ni. Kan tak nak ke mana ni? Kalau tak pergi ke Sirat tak pasti. Tidak akan menuju surga. Dua dari apa ni? Pergi Sirat tu. Kalau dia mizan dari kita dah susah dah. Dah gagal. Kalau dekat Sirat memang lagi susah. Lagi susah. Lagi susah. Kemudian situ, bila situ lagi susah, kita akan jumpa tempat lagi susah. Kita akan pergi balik ke negeri kita. Negeri mana? Itu dari sebuah negeri kita akhirat. Ini kita berduduk di negeri akhirat kita. Pilih kampung ke mana kampung mana ni kampung mana. Lalu di
di tiang sirat dah susah, kampungnya neraka dalam Nabi. Bila dia kasih rada susah, kampungnya neraka. Kalau sirat ni susah, duduk di satu kampung yang dekat selama-lama. Itulah kampung kita, namanya surga. Kampung pun dia bisa dah. Negerinya akhirat. Itu semata mata negeri. Negerinya akhirat, kampungnya surga telah itu. Kampung asal kita memang surga. Asal ada niat kita tu ada akan kita. Cuma kita jangan salah pilih sekarang. Jangan salah alamat sekarang, jangan salah alamat jalan lalu. Sebab itu, hari ini kita sekarang telah dijanjikan di satu tempat yang kita tak boleh balik. Tuan-tuan, hari ini kena pindahkan satu tempat yang tak boleh balik. Kita kena pindahkan ke London sebelah. Tak boleh balik lagi dah. Sedangkan di sini, kita dah kumpul harta banyak. Rumah kita ada 4-5 buah, kereta kita ada 10 buah, tanah ada berasal daerah. Tuan-tuan, apa kita fikir kita nak tinggalkan kampung? Kita kena pindahkan ke negeri lainnya. Kita tak boleh balik. Kita tentu akan pergi. Macam mana aku nak jual kebun ni? Mendapatkan dia aku nak tinggal di kampung sana ni untuk berhidup sana. Aku nak jual kereta, nak jual kebun. Kenapa lah? Nak dapatkan duit untuk berkara di kampung sana. Tak ubah lah kita sekarang. Harta kita ni, kita kena tukarkan. Bukanlah semua sekali tak. Tukarkan harta yang ada kepada berkara untuk tambang ke sana, tambang ke sana. Realitinya sekarang ni kita. Jadi kita pasti akan meninggalkan kampung. Tambah kita apa? Hari ini kita ada duit, kita infak, kita sedekah. Mudah-mudahan kita harta, kita sedekah. Itulah tambah kita. Kita takkan bawa barang ke Allah. Tapi kena tukar dulu. Kena tukar dulu, boleh baru dilaku macam ni. Kalau nak bawa, memang tak boleh dibawa. Jadi kita tak ubah dah hidupan kita. Ini sekarang kita sedang bertukar-tukar dengan Allah. Kita sedang berniaga. Allah, aku tukar umur nanti. Allah, aku duduk dalam majlis ni. Allah, ini kalau ada ganjaran, ini tambah. Ya Allah, aku berikan harta akhirnya aku datang, ya Allah. Aku perlukan belanja, datang kemari, ya Allah. Aku kumpulkan segala-galanya, aku kurang pengorbanan. Kita sedang bertukar-tukar dengan Allah di sekarang. Untuk apa? Untuk perkara ini, kalau hari ini Allah terima, mudah-mudahan dapat kecukupan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan. Ya, akan saya sampaikan sebuah sedikit lah. Perlu berkala kita menghadap Allah Ta'ala, bukan sedikit. Kalau boleh lebih, tapi tak boleh dapat lebih, kita tidak ada. Ini ada bagi lagi 8 hari, Ramadan, doa sembuh-sembuh. Doanya bila? Ambil waktu doa 2 bulan Ramadan setiap saat doa mustajab. Bulan Ramadan setiap saat doa mustajab. Tapi ada 2 saat, ada 2 yang lebih mustajab itu. Bila maksudnya? Yaitu di permulaan malam dan di penghabisan malam. Apa permulaan malam? Di awal permulaan itu. Di nak ketika apa? Ketika berbuka puasa. Itu mulai malam. Sebelum itu disediakan di luar malam. Okey. Yang kedua, di ketika akhir malam masa pagi. Waktunya apa? Waktu sahur. Makannya apa? Sahur. Waktunya sahur, makannya sahur. Dua ini jangan terbaku doang ya. Nah, ada lagi masa ini. Sebelum berbuka, nak tutup siang, nak buka malam. Doa sungguh-sungguh. Kemudian nak tutup malam, nak buka pagi. Yaitu waktunya namanya waktu sahur, makannya sahur. Dia setiap hari sebenarnya ada waktu itu. Cuma puasa ini namanya disediakan makan sahur dan waktunya waktu sahur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, terima doa kita, terima taubat kita, terima amal kita dan insyaAllah ya sungguh-sungguh untuk kita korban kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada ganjarannya, ada kecukupan yang telah keluar. Mudah-mudahan tetap kita nak juga di bawah Allah. Ya Allah, berjaya pulang dan berjaya ke Ramadan. Ya Allah, terima amal kebajikan kita semua. Allah, dekat kita dan amal kebajikan kita. Mudah-mudahan untuk mencukupi tambah kebelang kita untuk berjumpa Allah Subhanallah. InsyaAllah. Na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mahkuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma inna nas'aluka lisanan irtibaran bi dhikrik wa qalban mahkuman wa 'amalan syukrik wa badanan aynan layinan bi ta'atik. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min jahdi al-bala wa darbi syaqa wa su'i al-qadha wa syamatati al-a'da wa 'adawati al-da'i wa khaybati al-raja. Allahumma inna na'udzubika min al-baras والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء
الضيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا مالسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفرك العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.